Jangan dekat sangat. Eh, apasal pula? Social distancing. 1 meter, bosku. Habis tu yang kau keluar rumah ni? LOL! Lah, aku bukan merayau pun. Tu rumah aku. Tak nampak tu? Tu kan my view aku tu. Dah tu kau buat apa kat sini? Duduk lah rumah. Nak shoot video lah. Habis shoot kan aku balik lah. Bang! Korang yang kecam pula. Weh, BKP ni lama lagi ni. Tambah 14 hari. Stres weh. Nak buat macam mana? Untuk keselamatan semua juga. Masalahnya, banyak masalah yang timbul. Masalahnya banyak masalah? Eh, berapa kali masalah kau nak cakap ni? Yelah, banyak masalah lah sejak PKP ni. Tapi betul lah tu, semua orang pun hadap benda sama juga. Kau tahu tak, sejak PKP ni, berat badan aku naik tau. Hei, mana taknya, hari-hari melantak. Eh, tapi betul weh, bini aku siap buat jadual. Lepas pukul 8 malam tak boleh masuk dapur. Siap buat jadual lah bini kau. Wih, bagus lah tu, dia kontrol. Aku pun masalah kat ni. Nak servis kereta. Tapi semua Honda Service Center tutup. Pening kepala weh. Weh, kau pakai MyV. Kau nak pergi Honda tu kenapa? Oh, tak boleh eh? Kau bodoh eh? Alah, pergi Perodua Center pun sama juga, tutup. Masalah lain pula, bini aku hari-hari banyak masa. Rajin pula memasak, sampai sudip pun patah. Ah, itu tak power. Bini aku hari-hari buka peti ais. Sampai tercabut pintu peti ais tu. Eh, iya ke? Tanta peti ais aku pun sama juga. Patutlah bini aku duk simpan ayam kat peti ais jiran. Bini aku pun kadang-kadang bosan, tak tahu nak buat apa. Ada satu hari tu, aku keluar daripada bilik. Aku tengok dia duduk belik-belik kepala anak aku. Kau tak tanya ke dia buat apa? Eh, tanya. Dia jawab tengah kira nombor anak. Bosan katanya. Dah tu dapat kira tak apa-apa lain? Tak dapat. Eh, kenapa pula? Yelah, kawan aku kacau dia. Dia dah lupa dah sampai berapa kiraan masa tu. Tapi kan semua masalah-masalah kita ni tak adalah seteruk peniaga-peniaga kecil-kecil tu. Tak punya orang bekerja sendiri. Kenapa pula? Yelah, dah tak boleh buka kedai, nak kerja macam mana? Mana nak cekau duit? Kerja gaji hari weh. Tak kerja tak dapat gaji. Kesian weh, macam mana nak teruskan hidup sepanjang PKP ni kan? Itulah, aku harap adalah orang-orang kaya yang sudi bagi sumbangan pada orang-orang yang memerlukan ni. Jangan orang kaya pula yang minta sumbangan, sudahlah. Desak kerajaan, suruh bagi bantuan. Kau nak cakap artis ke ni?